ngobes kabeh. Gak iso mak plek ngono. Apa lagi jenenge? Larang to ora iki regane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi sama aku, Mbak Sikatul. Saat niki wayahe jam 4:30 pagi nggih. Badhe salat subuh. Monggo teman-teman yang belum menjalankan ibadah sholat subuh, monggo jangan lupa menjalankan ibadah sholat subuh nggih. Eling gustine, eling agamane, eling ibadahe, eling sembayange nggih. Ya sholat, ya golek duit, ya sembahyang, ya mencari nafkah, ben kehidupan ning donya iku seimbang antara duniawi dan akhirate. Duniawi tok sing digudak yo gak apik, akhirat tok sing digudak yo gak apik. Semuanya itu harus berimbang. Niko, tadi sebelum sholat subuh Mbak sih masak nasi nggih. Didandang di kompor. Soalnya magicomnya rusak, belum beli, uangnya masih dipakai modal dulu, muter dulu, kulaan beras, kulaan jagung kuning, kulaan katul, kulaan LPG dan lain-lain. Bakul nak bakul alit nggih, ngeten nggih teman-teman. Napa? Modale saiki bendino dinggo mubeng ae. Dadi nggih Mbak Sih nyuwun tulung pengertiane kanggo teman-teman sedanten sing tumut arisan teng Mbak Sih. Nyuwun pengertiane sanget nek wayahe arisan nggih ndang dibayar. Seumpami memang lagi di luar negeri atau lagi di mana ya mungkin Mbak Sih maklumilah ya. Karena yang bersangkutan gak bisa hadir karena ada urusan. Tapi nak terus-terusan jaga ke lak yo ngesakno aku toh ya teman-teman. Badi kulo sak piro admin lo mengikuti arisane. Arisane 5000 ambile ya 5000. Arisane 10 ambile ya 10. Lah kok nambeli ndang nyampe ratusan ribu, kadang nyampe ajeng kulaan katul mboten saged. Ya nyuwun pengertiannya aja teman-teman. Soalnya Mbak Asih itu sudah berani apa? Berkomitmen ngadakke arisan niku berarti otomatis Mbak Asih itu harus bertanggung jawab penuh. Wani ngadakno, wani tanggung jawab. Enek sing bulet, enek sing urung bayar, enek sing ngene, enek sing ngono, itu 100% harus jadi tanggung jawab bandari. Wani ngadakno, wani tanggung jawab. Jadi setiap arisan di tempat Mbak Sikatul kok dikupyuk, sapa sing ngintuk, ya pasti uang sudah saya sediakan dengan penuh. Nominalnya berapa, dapatnya berapa. Ya saya sediakan, walaupun itu memakai uang dagangan saya enggak apa-apa. Yang penting saya berusaha menjadi manusia yang amanah nggih. Amanah. Untuk mendapatkan kepercayaan orang itu sulit ya. Butuh perjuangan, butuh pembuktian. Tapi untuk menghancurkan kepercayaan itu weh pokoknya sangat mudah. Jadi yo, buah piye carane, buah kuwi duitku dagangan, buah kuwi duitku celengan, buah kuwi duit apa. Pokoknya tak nggoke, nggo nambeli. Sing penting sapa sing entuk, duite genep, duite pepek, wis seperti itu. Jadi manusia terus jadi manusia yang bertanggung jawab. Jangan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai awake dhewe iki dadi apa yo sandung srimpete wong. Gak apik nggih teman-teman. Berusaha untuk menjadi orang yang bisa berguna buat sesama.
berguna itu gak usah ada nggo negara nggo apa, berguna itu bermanfaat untuk manusia terdekat iku wis alhamdulillah sangat ge. Teman-teman jangan lupa sembahyang, selalu dekatkan diri sama Allah ge. Perdekatkan diri kita. Dadi wong kuwi manuto wektu. Urip iku akan penak nek awake iki manut wayah. Wayahe sembahyang, sembahyang. Wayahe kerja, kerja. Wayahe istirahat, istirahat. Wayahe maem, maem. Wayahe leren, leren. Wayahe. Jadi hiduplah sesuai wayahe. Wayahe sarapan, sarapan. Wayah makan siang, makan siang. Wayah makan malam, makan malam. Wayah istirahat, istirahat. Wayah sembahyang, sembahyang. Ikuti waktu yang sudah ada. Jangan bikin waktu sendiri. Wayah maam, alah, ngolah. Wayah sembahyang, alah, ngolah. Jangan dibiasakan seperti itu. Wah, tanganku pegel. Mbak Sein duwe cita-cita, duwe keinginan, pengen tuku. Itu loh. Pasti jenenge cagak HP ini lho. Cagak sing tinggu nyuting. Nyuting kok terus cagak iso ngadek. Kok mbak sini kene. Jadi gak merepotkan Mas Diki. Mas Diki itu cek bubuk manis. Anak-anak ya cek bubuk manis. Mbah Kong ya bubuk manis. Jadi ini kadang apa gak konten nih. Ya Allah aku nggak konten, kontenku dewe, kok repoti wong. Sakno nyekeli piro lah regane ku ya apa sih? Maaf ya lagi flu. Arep ngomongnya kudu nyelo ambekan ge. Ya pokoknya pengen tuku cagak kuwi, engko saumpama syuting ngene kan gak terlalu pegel yo. Berarti kan karek nyekeli siji ngene, hai teman-teman. Kan piro sih regane gak ngerti. Ya mudah-mudahan ndang iso tumpas nggih. Yuk kita menganguk nasinya. Wis mateng burung. Pokoknya nak wayah duit lagi mepet. Mesti enak. Sing magicome rusak. Sing kompore niki nggih kompore rusak. Tapi dibuka angel rusak. Terus ujung apa sih sing dienggo masang LPG niki. Niki ini juga gak ngerti lho aku sing siji iki bermasalah. Jadi tiap dipasang niku pasti mbuh LPG piro ae dijajal ngobes kabeh gak iso mak plek ngono. Apa lagi jenenge larang pora iki regane. Jadi tiap dipasang ki ora gelem langsung mapan pinuk gak iso ngebes e. Terus tak ganjeli cowok sak gedhen-gedhe ni cek ngebes ya lah. Tapi giliran tak pindah ning kompor sing kono langsung maklek mapan penak. Piye njajal? Sedih pura. Sedih teman-teman, sedih, sedih banget. Niki wis berobat nggih. Obatnya nyampe entek. Obatnya nyampe entek, nyampe tukuneh, nyampe gak tak mimik neh obatnya. Kenapa? Umur ngombe obat ngantek ya Allah. Isuk awan sore tak obati ya tetep ae watuk pilek gak mari-mari. Bocah ya sak tuku obat ngantek ping 3 yo gak mari-mari. Ngono wae.
Apa ngomongnya rasanya kudu nyela ambekan kek mergo gak iso nafas irunge buntu. Iki sambil menunggu nasi mateng, siap-siap OTW berangkat mencari rezeki, menjemput rezeki nggih. Gempen, enggih mpen. Aduh, blibet ngomong. Gempon, cukup sementen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.